Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insyaallah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insyaallah ada promo bersama Akira Tour. Cepetan datang sekarang ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi kurang harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insyaallah bisa umroh bareng di tanggal 18 November sekitar. Biasa, saya mah bodoh amat. Wong yang ngomong durhaka itu bukan guru saya kok, bukan kiai saya. Kiai saya almarhumah Romo Kiai Haji Muhammad Basori Alwi tidak pernah kecewa terhadap saya. Kenapa? Saya masih ingat ketika di awal tahun 2000 itu saya diundang ke pesantren, diminta untuk membacakan ayat suci Al-Quran di acara haflah waktu itu ya, haflah pesantren, dan beliau memberikan apresiasi kepada saya, bahkan mengucapkan terima kasih kepada saya sudah bisa membawa nama baik pesantren. Karena waktu itu saya sepulang dari MTQ tingkat nasional di Palu, dan waktu itu saya mendapatkan juara harapan 3 ya. Nah, saya masih ingat, dan terus saya juga sering bertemu sama beliau. Beliau kelihatan sekali sebagai seorang ayah itu menampakkan kebanggaannya. Dan saya pun nyantri di pesantren ilmu Al-Quran di BIK itu, waktu itu putra beliau yang Mas Lutfi yang mengatakan saya murid durhaka karena saya udah di framing katanya benci sama habaib ini itu dan lain sebagainya, padahal itu fitnah ya. Saya udah membuktikan, menunjukkan kebersamaan saya bersama habaib, tapi tetap di framing kayak gitu. Ya sudahlah, ya gak apa-apa kalau Mas Lutfi ngomong begitu ya, ya gak apa-apa, saya terima. Ya, tapi saya mudah amat. Karena orang tahu lah, santri-santri yang lama, santri PIK yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, yang senior tahu. Beliau orang FPI, ya. Dan beliau memang agak aneh, agak beda dari keluarga-keluarga yang lainnya. Oh, beliau sendiri sering berseberangan kok dengan ayahnya, dengan Kiai Basori itu, beliau sering berseberangan itu. Ya, memang orang FPI, mau gimana lagi, tahu sendiri kan? Ya, dan apa salah, saya mudah amat. Setelah kita menyaksikan video Dadang alias Zulfikar, yang mana dia menyatakan bahwasannya pernyataan Pondok PIK, fatwa Pondok PIK terhadap santrinya dan alumninya yang membenci kepada para habaib itu adalah santri yang durhaka. Kemudian dia menyatakan beberapa poin dan menyebut tadi bahwasannya diantaranya mengatakan kepada Kiai Lutfi Basori sebagai Mas Lutfi, ini orang yang seolah adab ini. Dan tadi kita saksikan bagaimana pernyataan sikap para santri alumni PIK yang menolak pernyataan dari, merespon pernyataan dari Dadang Zulfikar. Coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Toifur Mubarok. Saya alumni PIK, pondok di PIK selama 12 tahun. Alhamdulillah, untuk menyikapi fenomena akhir-akhir ini, saya ingin menyampaikan dua hal penting untuk kami sampaikan. Yang pertama, kami sangat berterima kasih sekali kepada guru kami, Kiai Haji Basori Alwi, dan Kiai Haji Lutfi Basori sebagai putranya, dan penerus di pesantren ilmu Al-Quran. Yang pertama, alhamdulillah beliau berdua mengajarkan kepada kami dan menekankan untuk senantiasa mencintai kepada Sadahta Alami. Dan hal ini ditujukan oleh beliau berdua untuk selalu mendatangkan guru dari kalangan habaib Sadah Ba'alawi untuk mengajarkan ilmu di pesantren ilmu Al-Quran. Dan hal ini ditujukan juga di momen-momen tertentu, momen-momen spesial ini untuk hadir, menghadirkan para habaib, baik untuk mengisi maulid, ceramah, dan lain sebagainya. Poin yang kedua,
bahwa perlu kami menyampaikan dalam dakwah perjuangan Kiai Haji Basori Alwi dan Kiai Haji Lutfi Basori sangat kompak, sangat selaras di dalam merespon problem-problem umat ini. Mas Dadang, Mas Dadang. Pagi ini ada people saya dikejutkan dengan notifikasi di WhatsApp. Saya dapat kiriman video pendek yang isinya ada tulisan Zulfikar Basheban atau yang disebut Mas Dadang. Kayaknya Mas Dadang ini nggak terima disebut santri durhaka PIK. Beliau mengatakan, yang nyebut saya durhaka itu bukan guru saya kok. Astagfirullahaladzim. Mas Dadang, lupa kalau pernah ngaji Kitab Al-Adhkar selama 3 tahun dengan Kiai Lutfi Basori. Anda lupa? Anda menafikan itu? Betapa durhakanya Anda, Mas Dadang. Kenapa Anda disebut durhaka? Ternyata Anda berseberangan dengan guru Anda. Guru Anda itu pencinta para habaib. Pencinta sahabat alawi. Setiap tahun di maulidnya itu selalu mengundang para habaib. Bahkan penceramahnya selalu habaib. Anda membenci mereka, sama Anda, sama saja Anda membenci apa yang diundang oleh guru-guru Anda. Kiai Lutfi Basori itu putra Kiai Basori Alwi, waladu syekhun fil adab. Begitu Mas Adam, Anda orang berilmu. Ya, jangan begitu. Anda disebut durhaka itu kenapa? Karena Anda membenci para habaib. Anda tadi menyebutkan itu adalah fitnah. Ya tunjukkan dong dengan cara-cara yang elegan kalau itu adalah fitnah. Cintai, bela para habaib. Kan munculnya kata durhaka itu karena Anda terkesan belakangan ini membuat kontroversial, Anda membenci para habaib. Anda tidak mendukung para habaib. Anda tidak membela para habaib. Makanya Anda disebut sebagai santri durhaka. Itu guru Anda, Mas Dadang. Anda ngaji 3 tahun Kitab Al-Adhkar sama beliau. Anda bodoh amat. Kalau menurut saya Anda ini amat bodoh. Perkenalkan, nama kami adalah Ahmad Faqih, santri PIG 2005. Ingin menanggapi perihal video yang beredar yang disebarkan oleh Dadang Zulfikar yang mengatakan kalau guru kami Kiai Haji Lutfi Basori itu berbeda dengan ayahnya Kiai Haji Basori Alwi. Ini adalah berupa fitnah dan kebodohan serta penyesatan kepada publik. Jika beliau berbeda dengan ayahnya Kiai Haji Basori Alwi, tidak mungkin Maha Guru Mulia Kiai Haji Basori Alwi mempercayakan beliau Kiai Haji Lutfi Basori menjadi ketua umum di PIG. Mas Dadang atau Pak Dadang Zulfikar yang hanya mondok di PIG 3 tahun berani menyimpulkan Kiai Haji Lutfi Basori itu berbeda dengan ayahnya Kiai Haji Muhammad Basori Alwi, itu adalah fitnah dan penyesatan sekaligus pembodohan kepada publik. Fakta-fakta yang kami sampaikan ini adalah realita yang ada di lapangan. Karena selain kami itu adalah santri PIG, juga sampai sekarang kami mukim di Singosari. Jadi kami melihat tidak ada perbedaan sama sekali antara Kiai Haji Lutfi Basori dengan ayahnya Kiai Haji Muhammad Basori Alwi di dalam membentengi umat dari akidah-akidah sesat, Syiah, Wahabi, dan liberal. Sama-sama lurusnya, sama-sama tegasnya. Juga fakta selanjutnya yang kami dapati langsung ketika kami masih mengaji bersama Kiai Haji Basori Alwi, beliau pernah bercerita ketika beliau menghadiri haflah salah satu pondok di Malang, yaitu ditanya sama tamu ketika itu yang hadir, Yai, anak jenengan NU-nya beda, tidak seperti NU pada umumnya. Langsung dijawab dengan tegas, lugas oleh beliau Kiai Haji Muhammad Basori Alwi, lo anak saya itu, Lutfi, sama seperti saya NU-nya, yaitu NU Alam Mbah Hasyim Asy'ari. Itu fakta selanjutnya. Saya juga ingin menambah sedikit terkait fitnah si Dadang ini kepada Kiai Lutfi Basori. Bahwasannya Kiai Lutfi Basori adalah anggota atau bagian dari FPI. Kebetulan saya ini adalah orang yang lumayan dekat dengan Kiai Lutfi Basori di dalam pergerakan di NU, yaitu terutama dalam persoalan pengkontran terhadap pemikiran-pemikiran oknum-oknum tokoh NU yang berpikiran liberal, sekuler. Maka Kiai Lutfi adalah orang yang aktif dalam mengkontra pemikiran-pemikiran oknum liberal ini di tubuh NU. Sampai kemudian ada orang yang kemudian menyebut beliau itu sebagai NU garis lurus. Pernyataan NU garis lurus itu bukan keluar dari pernyataan Kiai Lutfi Basori, akan tetapi pernyataan dari seorang wartawan yang mengatakan bahwasanya Kiai Lutfi Basori inilah orang NU yang di garis yang lurus. Bagaimana video yang bisa Anda saksikan di video beliau. Fitnah daripada Dadang ini mengatakan bahwasannya Kiai Lutfi Basori adalah anggota FPI itu adalah fitnah besar. Apalagi yang difitnah ini adalah putra guru beliau dan guru beliau sekaligus. Yang bagaimana tadi disampaikan oleh seorang alumni tadi itu. Kiai Lutfi Basori adalah orang yang aktif dalam berdakwah di bidang akidah terkait persoalan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh oknum-oknum tokoh-tokoh di NU. Nah, ini kemudian kebetulan itu ada persamaan dengan
visi misi daripada FPI. Ketika visi misinya sama, yaitu dalam persoalan pembentengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan berarti itu adalah bagian dari FPI. Maka ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim mukmin yang diberikan anugerah Allah kemampuan ilmu atau kapasitas ilmu dalam bidang akidah. Maka hukumnya ini fardu kifayah. Jadi sekali lagi, dakwah Yailuddin Bashori terkait di bidang akidah, yaitu mengkonter pemikiran sekuler liberal yang mana sama dengan visi misi dakwah FPI, itu bukan berarti Kiai Lutfi bagian dari FPI. Maka jika kemudian Dadang mengatakan Kiai Lutfi Bashori itu bagian atau anggota dari FPI, itu adalah fitnah besar sebagaimana yang tadi yang dinyatakan oleh para alumni santri PI tadi. Hydrogel probiotik for power. Hydrogel teruji BPOM MD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. Satu minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel Probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga Rp200.000 menjadi Rp160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. Ya qawi, ya matin, ya muntaqim. Amin ya rabbal.